Bun, pakai alis. Mana Rina Ronsa? Rina Ronsa mana? Coba ini request. Rina Ronsa mana? Rina Ronsa? Gak pakai alis ya? Mana Rina Ronsa? Naik sayang anak bunda. Sini sayang. Yang bisa mematikan semua gaya. Naik sini, naik. Mana Rina Ron, mana Rina Nonse? Mana dia? Tadi ada ya? Mana? Mana dia, Bunda? Jangan marah-marah. Ntar terus nggak terus sabar, Bunda. Iya. Pokoknya kalau ada yang nyibok, kalau ada yang komen kotor, kalian maki. Ya. Kalian julitin dia sampai tukupas kulitnya. Cepat. Pokoknya kalau ada yang macam-macam sama Bunda, julitin. Ya. Sampai tukupas kulitnya. Ya, sampai keroak jantungnya. Cepat. Sampai keroak jantungnya. Rina lagi kebelet. Ya. Yang ngejulitin Bunda, yang sok-sokan gitu, yang sok-sok mulutnya, ya, lempar tai mukanya. Lempar tai, pakai tai kelen tapi ya, rame-rame. Biasalah orang sirik, orang dengki, ya. Biasa. Ciptaan setan itu. Itu bukan ciptaan Tuhan, itu ciptaan setan. Ya. Setan yang menciptakan dia. Mana Rina Ronse? Cantik kali Bunda. Iya. Dulu Bunda Kola ini mau lihat bareng orang-orang biasa. Kalau sekarang maunya sama artis aja. Gak mau lagi sama orang-orang biasa. Ah, gak usah ini. Gak usah galau. Emangnya artis-artis, gak ada artis di mata gue. Ya, di mata gue gak ada artis. Semua sama. Ya, kau jangan membeda-bedakan. Gak ada artis di mata gue. Orang biasa semuanya. Sebagaimana orang ke Mekah. Ya, orang pergi ke Mekah, ke Madinah, umroh, haji, nggak ada istilah kata artis, pejabat, presiden, nggak ada, ya, semua sama, nggak ada di mataku artis, maaf, semua anak gue, sama aja, kalian jangan merasa berbeda, kalian juga ciptaan Tuhan kan, artis juga ciptaan Tuhan kan, ya, jangan membeda-bedakan, ya, artis yang so artis itu baru dibilang sok. Kalau artis nggak pernah nganggapnya dirinya artis itu baru oke. Yang so artis, nah itu baru kebelenger, ya. Aku nggak suka yang sok artis. Semua aku, ya. Nggak ada di mataku artis di sini. Semua anak gue, semua karya, semua seniman, semua berprestasi. Kau jangan membeda-bedakan. Nggak ada itu. Artis itu cuma kerjaannya aja sebagai artis. Tapi dia orang biasa, ya. Orang ke Mekah, ke umroh, nggak ada jabatan di sana. Nggak ada titel, nggak terpakai di sana. Mau presiden, mau anak raja, ya. Mau anak raja dari segala raja, nggak ada. Sama statusnya semua. Ya, sama merangkaknya, sama jalannya, sama tujuannya ke Allah. Jadi nggak ada istilah katanya bunda sama artis, nggak ada. Emang siapa artis di sini? Nggak ada artis di mata gue. Semua sama kayak gue, sama kayak kalian sayang anak-anak bunda, ya kerjaannya doang, ya artis yang so artis. Nah itu kebelenger. Jadi jangan jangan digitu-gituin. Udah bun joget aja yuk. Ma aku dibilang so biarin aja. Aduh. Nggak usah dengerin Ipan, kau pun rajin dengan orang ngomong. Nggak usah dengerin orang, rajin kau. Sumbat bulunya pakai kaca, sumbat. Kau punya kaca kan? Kau punya kaca makeup, kau sumbat mulutnya. Kau harus kayak mama kau, harus kebal. Mama kau ini dicaci maki, dijulik, diapain, sampai jenis kelamin aku ini permasalahkan. Nggak ada jenis kelamin aku, ya? Kayak ubur-ubur, transparan. Bunda laki apa perempuan? Mau kau apa? Mau perempuan? Silahkan. Mau apa lagi? Mau bencong? Silahkan. Bunda laki? Silahkan. Yang penting nyawa kau nyambung. Udah, itu aja. Bunda laki apa perempuan? Maunya apa? Hah? Kau mau julit aku? Kau mau beli aku? Iya. Iya. Mau cari perempuan? No, ke pangkalan. Mau cari banci? Ke pangkalan. Mau cari laki? Ke pangkalan, sono. Ya, aku gak jual diri. Jadi gak perlu kau bertanya jenis kelaminku apa. Kecuali kau mau beli aku.
Kecuali aku melacurkan diri. Baru kau lihat. Coba aku tengok apa jenis kelaminmu. Nah, boleh. Oh, kau bukan selera aku. Ya udah, mau pantat. Pergi ke pangkalan pantat. Mau vepe, pergi ke pangkalan vepe. Mau kenti, pergi ke pangkalan kenti. Aku nggak jual diri. Jadi kau nggak perlu tahu jenis kelaminku apa. Kalau memang itu membuat kau nggak suka, mending kau jangan tahu jenis kelaminku apa. Paham? Paham? Kalau memang jenis kelaminku membuat kau nggak suka, mendingan jangan kau tahu. Karena aku menghibur, bukan jual diri. Bukan melacurkan diri. Ngerti kau? Nggak laku duit kau. Ya? Mau gambar mayat kek, mau gambar peti kek. Mau gambar bintang sabit kek. Nggak penting duit aku, duit kau. Ya? Aku nggak melacurkan diri. Jadi nggak perlu kau tanya apa jenis kelaminku. Mau cari perempuan, pergi ke pangkalan perempuan. Pondok-pondok. Ya? Mau banci, pergi ke Taman Lawang, Prapanca, silahkan. Jati Bening, atau ke mana, cari. Mau laki, pergi ke pangkalan laki. Menteng, sana, terserah. Lapangan Banteng, sana sekalian. Biar dibanteng kau. Biar ditanduk sekalian. Mau naik jenis kelamin gue lagi. Ngapain naik jenis kelamin gue? Sibuk bener, belum lagi yang satu. Sibuk bener jenis kelamin. Kecuali aku melacurkan diri. Kecuali aku jual diri. Nah, kau boleh tanya, Bunda, aku mau perempuan. Ya udah, hantam gue. Bunda, aku mau main pantat. Hantam gue. Depan belakang bisa kau ewong. Bunda, aku mau kenti. Aku gak ada kenti. Cari ke sana. Ngerti? Sibuk bener. Aku tujuannya menghibur, ya. 2000 mana ini anak-anak gue? Dari 2016, dari 2016 sampai 2000 sekarang ini, gue menghibur diri. Yang terhibur alhamdulillah. Wasyukurillah. La ilaha illallah, ya. Yang terhibur. Yang enggak terhibur skip aja, ya. Swipe. Kau orang boleh pergi. Bila kau suka, kau suka. Bila tak suka, kau skip aja. Ya? Kau suap. Ya? Aku menghibur diri. Tujuan aku menghibur diri. Aku bukan mau jual diri. Menghibur diri. Ya? Buat siapa, Bunda? Buat yang membutuhkan hiburan dari aku dong. Mau itu televisi, kek? Mau itu artis, kata kau? Mau selebriti, kek? Selegram semua, silahkan. Aku hanya menghibur diri. Aku bangga dengan aku bisa menghibur diri. Ya? Orang gila aja bisa gak mati gara-gara aku. Ya? Orang stres aja gak jadi bunuh diri gara-gara aku. Ya kan? Orang stres, ya, terhibur kena aku. Kau bayangin lah itu. Sampai gak jadi bunuh diri. Apalagi kau yang gak stres. Yang gak bunting jadi bunting. Yang beranak jadi beranak. Tengok itu. Kau dengki sama aku. Sirik sama aku, percuma. Percuma kau dengki sama aku. Percuma. Nyapain diri. Nyapain diri kau. Kau sirik sama aku, kau julid sama bundamu, capek diri sayang. Capek. Hah? Berkaca kau. Kau lihat diri kau. Enggak punya kaca. Beli. Beli. Beli kaca noh. Di depan gedung MPR. Ada jual kaca kan gedung MPR kan? Kau beli kaca. Kau pilihlah kaca yang cocok dengan muka kau. Gak ada yang cocok, Bunda. Ya udah ke air tawar. Bunda, aku beli kaca kok gak ada yang cocok. Ya udah pergi ke air tawar. Cari air sunter yang kumuh, ya. Ngerti? Aku menghibur diri. Jadi kalau ada yang terhibur ya syukur. Aku gak terhibur, Bunda. Ya udah jauh-jauh kau ke gunung. Ke gunung, ya. Ke gunung kau. Kau ke gunung sayang. Ke gunung sayang. Ke gunung. Ke gunung kau. Ke gunung. Ya mari, mari, mari. Mari kita bergoyang dangdut. Ya mari, mari, mari. Mari kita bergoyang dangdut. Ya? Ngerti? Percuma kau dengki. Percuma kau sirik. Percuma kau bongkar-bongkar Bunda. Ya? Aku tetap tegak berdiri. Seperti bendera. Berkibarlah. Bendera negeriku berkibarlah
Engkau di dadaku, tunjukkanlah pada dunia semangat bunda 45. Ngerti? Kau capek sayang. Kau capek dengki hati sama bunda. Aku bahagia. Uangku banyak. Banyak suka sama gue. Banyak tawaran sana sini ya. Hah? Hah? Mana lebih panjang lidah kau lidah anjing? Hah? Hah? Mana lebih panjang lidah kau lidah? Mau kemana perempuan itu megang-megang? Cari apa dia? Cari ini alamat. Alamat palsu. Alamat palsu. Kenapa hidup kau nggak bahagia sebahagia bunda? Enggak. Stres kau rupanya. Makan pinang. Ya. Makan pinang pakai sirih. Ya. Jangan lupa pakai kapur. Ya. Tapi kapurnya buat buat beton. Biar terguling-guling usus kau. Ngerti kau? Ngerti kau, anjing? Kau mau ngejulitin bunda? Mau ngejulitin gue? Nggak mempan. Udah sekian tahun aku live. Udah sekian tahun aku viral ya. Nggak mempan. Gayaku banyak diikutin orang. Kau punya gaya nggak? Hah? Gayaku banyak diikutin orang. Semua kalangan ngikutin gaya gue. Ada nggak gaya kau diikutin orang? Nggak ada. Karena kau mayat. Bangkit berjalan. Siapa mau ngikutin? Hantu. Ya mari, mari, mari. Mari kita bergoyang dangdut. Yuk mari, mari, mari. Mari kita bergoyang dangdut. Ya cantik suara gue. Yuk mari, mari, mari. Mari kita bergoyang dangdut. Tinggi lagi. Yuk mari, mari, mari. Mari kita bergoyang dangdut. Tinggi lagi. Yuk mari, mari, mari. Mari kita bergoyang dangdut. Ya. Live aku gak pernah sepi. Gak pernah. Aku live dari 2014 sampai 2002 ini gak pernah sepi. Ya. Dari 2022 gak pernah sepi live aku. Kau tanya semua anak-anak gue. Tanya tuh Prince Harumi. Ya tanya. Siapa lagi? Hah? Siapa lagi? Dina Veronica tanya. Tanya anak-anak gue yang lama-lama. Tanya. Tanya mamanya ini. Makanya melejit aku sekarang ini. Tahu kau? Tahu? Kau tahu itu? Buka buku sejarah gue. Ya. Aku enggak bikin buku sejarah. Kau cari aja di mana tuh kau? Emang kalau cari buku di mana? Di mana sih toko apa? Toko media ya, toko supermedia ya. Toko apa? Toko supermedia. Kau pergi ke sana kau cari. Ada buku cerita tentang Bunda Kola. Kau cari, kau putarin semuanya. Kau mundur-mandir. Orang itu dari tadi kesana kesini kesana mau ngapain? Wartawan dia, hah? Paparasi? Kok mundar mandir mau ngapain? Curiga gitu dia sama aku, hah? Paparasi itu wartawan. Kau tanya sama anak bunda, kau tanya, ya, ya, kau tanya. Aku nggak pernah garing, kau pikir aku pejange? Dari zaman ke zaman, bunda ini banyak yang suka, nggak kayak kau. Bangkit berjalan, ah, huh? Cantiknya, cantik kan aku kan, ya Allah, yuk mari kita bergoyang jongget, yuk mari kita bergoyang jongget, baju bunda cantik, cantik, oh kita pakai bajunya ini ya, MS ya, ya yo. Simpan ngasih baju bunda kayak nenek-nenek. Masa baju mau pergi ini pergi wiritan? Hah? Lu pikir gue mau wiritan mau pergi nengok jenazah? Simpan ngasih baju bunda masa bunga-bunga? Jelek baju kau itu untuk bunda tuh apa itu? Ah. Mendingan bakso kau tuh. Rasa tom yang. Tom yang kau gak makan. Kau gak makan. Kak. Suka kali aku ngoceh.
Aku suka ngoceh dari zaman ke zaman. Entah kenapa aku suka ngoceh. Kok kenapa mundar-mandir? Ah, sana ke sana, ke sana, udah kayak serikat. Kok mau ngapain? Hah? Kok paparasi ya? Kok mundar-mandir, mundar-mandir? Tegur aja gue, ketuk pintu kaca gue. Kok Bunda Kola cantik banget? Iya. Yeah. Emang gue cantik, kamera gue aja yang salah. Ya. Yeah. Ya Allah, ya Allah. Suka kalian kan? Suka kalian kan? Kok jalannya ngeri kali kayak jalan tentara, klopak. Lelaki emang begitu kok jalannya. Ya Allah. Udah banyak lelaki nungguin bunda dan Lisa itu. Tinggal di ewong aja gue. Ala, nanti bunda mau kerja kena mau bunda, awas penyusupan bunda. Pokoknya kalau ada yang sirik sama bunda, yang nyerang-nyerang bunda, yang ngejulitin bunda, siram. Siram pakai air kuburan. Siram. Ya. Kan ada tuh air kuburan yang untuk nyiram kuburan. Kan kalau kalian mau jarah, mau ke makam, pasti kalian ngasih kuburan, ngasih air kan. Airnya tuh disiram ke orang itu. Anggap aja dia mayatnya. Ngerti? Jadi kalau misalnya ada yang julitin bunda, julitin lagi sampai kulitnya terkope-kope ya. Udah tuh kau siram pakai air kuburan. Air apa tuh bunda? Air khusus buat menyiram kuburan. Kau siram ke muka dia. Siram. Jangan air keras. Nanti melanggar hukum. Lagu melanggar hukum gitu. Mana lagu melanggar hukumnya bunda? Tunggu dong. Kan memang bunda joget. Apa gak usah joget? Ngoceh aja udah. Mana? Mau joget apa mau ngoceh? Coba komen dulu. Mau joget apa ngoceh apa setengah-setengah? Coba komen dulu. Nanti lapor polisi ya bun. Iya, pokoknya jangan mencelakain orang. Kalau kita mau menjulit orang, silahkan menjulit. Tapi tujuannya mengetok pintu hatinya. Biar tersadar. Tapi jangan berlebihan, jangan nyinyir. Jangan menjulitin dengan cara-cara melanggar hukum. Jangan. Jangan. Ya, jangan sayang. Orang sirik sama kita, biarlah. Rezeki kau mengalir. Nggak di langit, nggak di bumi, di langit. Ngerti? Orang ngejulitin kau, orang menghina kau, selagi kau orang baik, sapa fisik kau, nggak masalah tuh. Nggak masalah, sayang. Rezeki kau mengalir. Nggak di bumi, di langit. Allah mempersiapkan rezeki kau. Untuk apa, bunda? Untuk kau bisa masuk surga. Itu aja. Udah? Bunda joget. Joget. Mari-mari joget, mari kita berjoget ular. Udah. Udah gitu aja jogetnya. Kencing dulu aku ya. Butuh kencing aku. Mau nengok bunda kencing? Hah? Cus, sana. Ivan, oh ya Ivan, bunda lupa. Ivan, bunda lupa, bunda mau ngomong sama kau. Pencipta lagunya tuh TV bawah lagi mau ngasih lagu sama bunda. Nanti bunda beri kesempatan untuk ngerekam lagu ya. Mari kita goyang empang. Mana itunya? Mau lagu apa dulu? Jangan joget-joget terus lah. Capek aku. Memuntah aku. Ivan Gunawan ini mamanya kayak Kak Ivan. Kenapa ya? Sakit aku. Kok jangan tanya-tanya mama Ivan kenapa, mama Ivan. Ya? Ini Bunda Korla. Ya? Bunda Korla memang begini dari zaman ke zaman. Ya? Aku adalah aku. Dan tidak akan jadi orang lain. Kalau aku jadi orang lain, udah gak enak lagi. Ya? Orang ngumpul di IG-ku karena kelakuanku. Ya? Rada-rada enak. Jadi jangan tanya. Bunda gak usah jamin. Jangan. Jangan atur aku. Jangan. Gak ada yang punya seperti aku. Aku unik. Ya? Aku unik. Ya? Unik aku dari zaman ke zaman. Anak-anak berbaris. Mau kemana anak-anak gue? Ya Allah, anak-anak berbaris. Anak-anak mau berbaris. Anak-anak gue, anak gue, itu anak-anak bunda,
Anak bunda mau kemana sayang? Oh, anak-anak gue mau jalan-jalan, mau camping ya? Mau camping ya anak-anak gue ya? Anak-anak gue itu, anak-anak bunda tuh, anak-anak gue. Anak bunda, anak bunda. Anak bunda, anak sayang. No comment, itu si derita. Ini lagunya nggak masuk bandit lagunya. Lagu ini nggak pernah bosan. Senangnya hati. Senang kali hati. Ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, kau berikan aku bahagia di hatiku ya Allah. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Makasih ya Allah, bahagia hatiku ya Allah. Kau berikan kebahagiaan seketika dalam hatiku ya Allah. Aku berterima kasih padamu ya Allah. Kau tak memberikan hatiku sedih dan gundah-gundala ya Allah. Engkau maha baik ya Allah. Ya Allah, engkau maha baik ya Allah. Kau selalu memberikan hatiku yang ceria, bahagia sehari-harinya ya Allah. Jauhkan dari sifat-sifat buruk dan dengki dalam diriku ya Allah. Jauhkan sifat yang serakah ya Allah. Jagalah aku dari orang yang jahat, orang yang dengki, orang yang ingin menjatuhkan derajatku ya Allah. Tinggikanlah aku derajatnya di matamu ya Allah. Dan terimalah semua kebaikan umat Islam, umat yang beragama ya Allah. Balaslah dengan kebaikan kau ya Allah. Lindungilah mereka-mereka orang yang jahat padaku ya Allah. Lindungi mereka ya Allah. Mereka tidak mengenal aku ya Allah. Mereka tidak tahu siapa aku ya Allah. Jangan limpahkan dosa dan bala pada mereka ya Allah. Maafkanlah mereka ya Allah. Kalau mereka tahu siapa aku, mereka sayang sama aku ya Allah.